Lesti Kejora bersama Rizky Billar mengunjungi pasangan Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar. Kedatangan mereka untuk menengok baby Aminah, Hannanur Atta. Lesti Kejora yang pertama kali melihat baby Aminah langsung terkesima. Spontan, istri Rizky Billar ini mengomentari wajah cantik putri Atta Halilintar tersebut. Mirip papanya, kata Lesti Kejora. Pelantun Kejora ini menambahkan wajah sang anak terkait dengan kisah cinta orang tuanya, di mana jika sang anak mirip ayahnya, itu berarti dari sisi perempuanlah yang menyukai lebih dulu. Berarti kakak Loli duluan yang suka sama Kak Atta, kata Lesti menduga. Tapi ucapan Lesti Kejora ini mendapat protes dari Aurel Hermansyah dan Rizky Billar. Putri Krisdayanti tersebut tak terima jika ia dibilang menyukai Atta Halilintar lebih dahulu. Rizky Billar pun ikut terlibat dalam pembicaraan dua artis tersebut. Ia mengatakan pemahaman Lesti Kejora hanya kepercayaan yang tidak berdasar. Dari mana mitos itu? Kata aktor yang akrab disapa dengan nama Billar itu. Tapi Lesti Kejora bersikukuh, ia memberikan bukti anaknya sendiri. Kata Lesti, putranya Muhammad Leslar Al-Fatih Billar mirip dirinya. Itu berarti sosok yang lebih dulu jatuh cinta adalah Rizky Billar. Ini Abang L mirip Dede. Berarti kakak Billar suka duluan sama Dede, ucap penyanyi 22 tahun ini. Terlepas dari itu, kita tetap mendoakan semoga kedua pasangan itu terus bahagia untuk selamanya dan persahabatan serta persaudaraan mereka terus terjalin untuk selamanya.